Assalamualaikum dulur. Bagi kalian yang suka pedes-pedes, kali ini Mak mau bikin sambal terong ala-ala Mak gitu deh. Yuk, kita mulai. Ini bahan yang kita butuhkan untuk membuat sambal terong. Ada terong, kemangi. Di sini ada cabai rawit, bawang merah, tomat, lombok besar, terus ada udang dan terasi, gula dan sedikit garam.
sambal terong ala emak. Selamat mencoba ya, semoga kalian suka.